Gimana? Tidurnya nyenyak-nyenyak dong. Gimana, Pak? Enggak nyenyak, datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir. Presiden Joko Widodo pertama kali bermalam di kantor presiden di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024. Tadi malam saya tidur di sini, enggak nyenyak, saya ngomong apa adanya, kata Jokowi. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan. Jokowi menyampaikan pengalaman Tido yang tidak nyenyak lantaran karena baru pertama kali. Ya mungkin pertama kali aja, masih belum apa ya, masih belum nyenyak, tutur Jokowi. Di pembangunan IKN khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja, saya nggak mau banyak mengganggu mereka, nggak biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana? Nyenyak apa? Gimana? Tidurnya nyenyak? Nyenyak apa? Gimana, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh, Pak, nyenyak? Alasannya apa? Alasannya levelnya apa ya? Gitu, Pak. Iya, mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum apa ya? Masih belum nyenyak. Sejauh ini Bapak melihat perkembangan istana kepresidenan seperti apa, Pak? Progresnya seperti apa? Ya, semuanya masih inkan, semuanya masih berjalan. Semuanya masih berjalan. Dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini.